Oke, jadi gue mau curhat keresahan gue. Kayak gue tuh baru bangun tidur, udah kayak beberapa hari ini ya gue baru bangun tidur. Gue buka HP nih, buka YouTube, LSTL HD, mla. Oke, gue tutup nih, gue biarin, ya kan? Gue stretching bentar. Siangnya gue buka lagi. Iya, masih ada. Oke, besoknya lagi, gue lagi minum, ya kan, lagi chill sama temen-temen gue, gitu kan, gue bener-bener lagi minum gitu. Gue mau liat nih, apa yang lagi rame di YouTube nih, muncul di home gue, gitu kan, muncul di home. Tiba-tiba nama LSTL berubah, guys. Bukan LSTL HD lagi, LSPAN tiba-tiba, guys. Oke, gue close lagi, ya kan, gue close lagi, gue santuy, gue pulang ke rumah, gue mau record, ya kan. Sebelum gue record, gue buka YouTube lagi nih. Hari-hari gue tuh ini mulai dari YouTube, pokoknya muncul lagi di home, videonya hitam. Waktu gue buka gak ada apa-apa, waktu gue buka gak ada apa-apa, tapi judulnya LSTL HD lagi. Coba kita langsung buka aja, teman-teman, ya. Jadi buat kalian, nanti Fania bakal ciduk bocahnya. Fania bakal ciduk bocahnya, oke? So ya, kita bakal langsung aja buat ngebukain dulu. Oke, jadi kita langsung aja ke channel yang bersangkutan, yaitu si LSTL, teman-teman, yang lagi difitnah sama bocil. Nanti di ending mungkin gue bakalan tangkep si bocilnya ini, ya. Tapi nanti sabar dulu, kita coba nontonin, teman-teman, apa yang difitnah gitu. Kenapa gitu. Coba kita nontonin, guys. Nah, ini nih maksud Fania tuh yang ini. Habis baru bangun tidur ngelihat, astaga, ya kan, lagi nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba namanya LSTL berubah menjadi LSKial gitu kan. Sejak kapan temen saya namanya berubah menjadi LSKial gitu? Kayak gue habis minum nih, lagi chill sama teman-teman gue, tiba-tiba nih thumbnailnya gelap, baca di deskripsi. Ya. Salah fokus, guys, salah fokus. Coba kita nontonin apa sih, kenapa sih gitu. Nah, agama Islam, which no, masalahnya videonya di delete. Gak ada guys. Kalau misalnya LSTL dibilang menghina, dia udah ditangkap duluan, guys. Cara dia tuh YouTuber gede, ya. Kalau misalnya dia menghina, dia udah ditangkap duluan sebelum kalian-kalian ini yang kayak apa sih bikin video fitnah-fitnah begini nih. Asli, kalau misalnya emang dia benar-benar menghina Cil, LSTL-nya udah ditangkap beneran gitu, tanpa lu suruh, tanpa lu kayak menyebar kebencian, dia udah ditangkap duluan gitu. Astaga. Nih, coba kita lihat. LSTL ini menghina ya agama Islam parah banget gitu kan, ya gue dibilang gitu, padahal di isi kontennya kayak literally gue gak ada ngomong apa-apa, gue gak ngapa-ngapain, ya asal fit aja dia cuma bilang kayak ini, ya kan, tuh. Kalian bisa nonton dari video Cum Kevin lah, dia ngomongnya gimana gitulah, which yang menurut gue itu benar-benar stupid banget. Awalnya gue tahu ini orang cuma pengen cari perhatian doang, caper doang. Seperti yang gue bilang, kayak aduh gue biarin aja lah, gue baru bangun tidur gue lihat LSTL HD menghina bla bla bla. Gue biarin aja gitu kan. Besoknya lagi ada lagi. Aneh bet aneh gitu. Gue harus membuat video ini buat sama dia sih udah langsung itu, which ya. Dan si Gemat juga kayaknya sempet bikin video. Oh iya, Gemat juga bikin, guys. Nah, berani yang ngevita temen gue LSTL HD. Astaga, naga. Coba. Pur juga, ribet juga kan. Dia di Indonesia gitu kan, ya. Masa bisa dibawa ke hukum dan lain-lain, ya. Sebenarnya bisa. Bisa. Laporin dia ke hukum. Cuman ya gue kayak pikirnya, ya gue di Singapura juga, ribet juga kan. Dia di Indonesia gitu kan, ya. Gue kalau melapor ke hukum Singapura gimana caranya gitu. Gak bisa gitu. Gak sih. LSTL ini lagi bercanda, guys. Sebenarnya kalau misalnya dia mau bawa ke hukum, walaupun dia di Singapura, dia punya keluarga. LSTL punya keluarga. Kalau bener-bener kalian kayak ngehujat sama menyebar kebencian ke satu YouTuber, dia punya keluarga di kota tersebut. Dia punya keluarga, guys. Dia gak mungkin keluarganya gak ngebelain dia dong. Cuman emang dia gak mau ribet aja gitu. Dia gak mau ribet dan dia ajak bercandain gitu, guys. Karena kalau misalnya bocil-bocil itu kayak ditangkep juga, ntar bakal begini nih. Pasti adalah kayak keluarga kalian gitu kan, ada yang polisi dan juga tentara gitu kan, terus nyamperin ini orang yang kayak menyebar kebencian dan juga fitnah gitu kan, ya kan, datang kan si tentaranya atau polisinya gitu kan, datang disamperin tuh bocil, ya kan, teng 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 teng, apa bener kamu yang
punya akun fans Nixus Gamer. Enggak pak, bukan saya. Bukan saya. Kamu jangan bohong, Mas Kecil udah bohong. Ada pak, bukan saya, beneran bukan saya. Akunnya dibikin sama teman saya. Kamu sekarang ikut saya ke kantor polisi. Enggak pak, bukan saya pak, teman saya. Jangan bawa saya ke kantor polisi pak. Maafin saya pak, nanti saya bikin klarifikasinya. Saya hapus akunnya pak. Basi guys. Asli. Basi. Aduh, kalau mau disamperin tuh gampang aja sebenarnya loh. Oke, coba kita nontonin lagi teman-teman ya. Kita nonton isi videonya, gue penasaran banget nih. Lihat guys, nama Elestial berubah guys. Astaga. Dia kayaknya benar-benar emang nyari perhatian doang. Ini gua aja main watch time dia udah 4000 jam. Kalau kalian naikin ke 1000 subscriber, AdSense dia nyala. Iya. AdSense dia nyala. Dia bikin video-video gini, dia dapat duit, Bos. Jangan guys. Coba kita nonton isi videonya. Gua benar-benar penasaran banget isi videonya apa sih? Coba. Push anjing. Mampus. Jangan-jangan dia hacker gua, guys. Wah, tidak, konspirasi apa nih? Mampusin bocil anjir. Terus kalau enggak salah kan channel gua balik nih. Kenapa dia ngomong ah. Gua lihat gini ya, guys. Gua bukannya kayak mental breakdown, gua bukannya malah panik, gua bukannya malah takut. Lucu kayak gini. Ini komedi. Lucu. Gua balik. Marah. Soalnya enggak apple to apple, guys. Enggak apple to apple, guys. Karena masih bocil, apa sih yang diladenin gitu. Cuman ini tuh jadi bahan lucu-lucuan aja, guys. Bener, bahan lucu-lucuan aja. Tapi janganlah kalian menyebar kebencian kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya kalian lagi gini deh, lagi sial-sialnya kalian, kalian bikin channel kayak gini, kalian bisa ketangkep beneran. Kalian pikir ke negatifnya aja deh. Anak anjing. Niat. Anak anjing. Contoh anak anjing. Apa sih? Lihat. Ini rasa sampah. Ngegas. Kalian tahu sampah? Saya tahu sampah. Wey, yo. Ini sampah. Ini anak anjing. Elestial. Oke, gue nggak tahu siapa Elestial. Belajar ngetik. Pusing gue guys. Bos, 75 yang like saha ini hater gue semua ini. Nih, gue ajarin ya kalau mau ngetik. Kok bisa? Bisa-bisanya ada yang nge-like loh. Astaga. Aduh, ngakak guys, sumpah guys. Di channel fan setia Nixus Gamer. Weh, kaget gua guys. Dia baca fans jadi fans. Kata gua tiba-tiba fanski gitu, enggak lucu guys, enggak lucu. Kan enggak bisa baca namanya sendiri. Bukan fans Nixus Gamer bodoh Nixus. Nixus Gamer. Nixus Gamer. Oke, jadi aku tuh mau ngebuktiin ya. Minecraft sama aja burik gitu, kayak FF, kayak PUBG, ML sama aja gitu burik ya. Burik, kalian bisa lihat nih. Kalian guys, bisa lihat ini mencetnya. Selain dia mencoba menghina Elestial, dia mancing kalian nih yang main FF, yang main ML, yang main PUBG. Buh, yang main FF, yang main ML, yang main PUBG. Lawan nih bocah sendiri gitu kan. Chill. Emang tujuan dia tuh udah kegeser otaknya, teman-teman. Udah dikudeta, teman-teman. Udah dikudeta. Juga sampah anjir, kayak Mobile Legend, kayak PUBG Mobile Legend ya. Dia bilang Mobile Legend Mobile Legend. Mobile Legend. Astaga. Gen. Kira baru denger gue guys. Ini game burik sama aja. Tuh ini grafiknya berapa bit. Tuh grafiknya burik. Anjir. Ingat. Tapi dia bisa masang paint loh guys. Dia bisa masang paint. Kayak lu bayangin deh, dia ngina-ngina game, tapi dia mainin juga. Kan goblok ya. Misalnya gue main Minecraft juga nih, gue gak tahu tuh itu paint buat apa, pasangnya gimana guys. Kalian tau gak sih, dulu gue pertama kali main Minecraft ya. Ini aib. Gue pertama main Minecraft nih. Kalau misalnya kayak ini orang dia ngina-ngina tapi dia tetap mainin, kan aneh ya. Kalau gue dulu pertama main Minecraft gue nggak tahu ya kan, Nether aja gue sebut tau gak apa, mulut naga. Mulut naga anjay. Lihat ininya juga burik. Tau gak apa yang burik lagi. Okay guys, jadi sekarang gue lagi mau review channel burik ya. Kita mulai dulu dari jadi lihat nih tuh guys. Burik. Sarkas guys. Sarkas. Bukan cuman Elestial guys.
editornya Elestial bahkan dibawa-bawa sama dia guys. Gue kasih ke Cum Kevin, wah Cum Kevin ngamuk gila itu. Soalnya udah ngebawa keluarga, udah ngebawa orang tua kan. Wah gila Cum. Aneh, jangan guys. Kalian jangan, kalian boleh sensasi, tapi jangan separah itu gitu. Jangan guys. Aguan guys. Ayo lah kon, ayo gue masuk. Mungkin wajahnya bang, anjing. Ketemu nyawa-nyawa anjingnya, nyawa muka anjingnya ya. Emang sosok jagoannya, sosok anjing. Gue gak kuat guys, sumpah guys, sumpah. Sok keras sumpah. Astaga, gak ngerti guys. Sok keras disamperin jadi kertas guys. Udahlah guys, jadi intinya ya gitu aja lah. Kalau misalnya disamperin, dia cuman bakal bilang ya kan, dia cuman bakal bilang enggak, bukan aku. Terus dia bilang kan, minta polisi. Enggak, bukan aku, aku hilaf. Hilaf, puluhan video dikata hilaf. Aduh guys, sumpah guys, ngakak banget aku guys. Udahlah, sumpah guys, mending kalian tinggalin like dan juga subscribe. Kalau misalnya kalian setuju itu channel, kalian report aja teman-teman. Ayo kita report yuk. Kita report, gue login dulu ya. Oke guys, gue login di sini dan gue bakal langsung ke channelnya si apa tadi, fans itu teman-teman. Nah, gue bakal langsung ke channel ini. Ini guys, ini gue mau report dulu nih teman-teman nih. Gue mau report ini. Oke, Pak GM komen, cuma mau ngingetin nih yang kamu lakuin itu udah ngelewatin hukum. Kalau nanti berujung ke jalur hukum, yang ribet sendiri kamu dan orang tuamu. Mending segera klarifikasi dan minta maaf. Nah iya teman-teman, mending dia hapus ininya, hapus videonya, sekalian hapus YouTube channelnya. Ini kenapa sampai ada yang subscribe? Jangan di subscribe guys, subscribe saja Fanny Delicia, oke? Jangan subscribe dia teman-teman, janganlah, jangan dia dapat AdSense nih ini mah. Gak usah guys, coba kita report ya. Kita report, hateful. Oke guys, kita report guys. Ini udah kita report ya. Sumpah kalian jangan subscribe deh asli, jangan guys. Asli ini orang jahat banget sih, bukan jahat lagi, gila guys. Mungkin sekian dulu. Pokoknya aku ingetin lagi ke kalian, kalian boleh benci sama YouTuber, kalian boleh, cuman disimpan sendiri aja, oke? Kayak kalian boleh nggak suka sama YouTuber ini, karena kayak udah gak main Minecraft lagi. Boleh. Cuman disimpan sendiri aja. Jangan sampai kalian bikin video kayak gini, menyebar kebencian gini guys. Karena YouTube itu luas, apa yang kalian tanam itu bakal kalian tuai. Dan ini juga, ini percuma kalian dapat AdSense, tahu-tahu ditangkap gitu kan, percuma. Jadi gak usah aneh-aneh ya teman-teman ya. Dan ya ingat sekali lagi, kalian boleh benci sama YouTuber siapapun, tapi disimpan sendiri aja, jangan diajak-ajak gitu, jangan ngajak-ngajak, apalagi bikin-bikin video-video fitnah begini guys. Nih guys, jadi Elestial bilang kan, kuy lokasi di mana? Ini tuh cuma bercanda doang. Kalau misalnya dibawa serius, dia nggak perlu nanya lokasi, tinggal lapor polisi, polisi bisa ngelacak teman-teman. Oke? Jadi nggak usah aneh teman-teman, nggak usah aneh ya. Untungnya YouTuber yang kamu hina tuh ya baik-baik aja gitu, kayak ngejadiin lawakan aja sebenarnya, ngejadiin konten. Tapi kalau misalnya benar-benar kamu berhadapan sama yang keras, hati-hati. Oke, pesan aku itu aja teman-teman. Kalian boleh benci sama siapapun, tapi jangan sampai ngajak-ngajak orang teman-teman, nggak bagus. Dan ya teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Fans setia Nexus Gamer ini otaknya rada-rada teman-teman. Coba kalian like dulu teman-teman. Gue pengen lihat berapa orang yang setuju. Coba di like dan juga di komen. Dan ya sekian dulu, thanks for watching NC ya teman-teman. Bye-bye.